Kita akan mempelajari dua contoh soal tentang tegangan geser yang terjadi pada batang akibat beban gaya lintang. Pada contoh yang pertama ini, kita mempunyai batang yang ditumpuk sederhana di B dan C dengan beban terbagi rata pada sebagian panjang batangnya. Batang tersebut tersusun dari dua buah batang sehingga penampangnya menjadi penampang yang berbentuk seperti huruf T ini. Antar kedua batang itu dilem. Nah, kita ingin mengetahui berapa nilai tegangan geser yang terjadi pada sambungan rel. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus ingat hubungan antara tegangan geser yang terjadi dengan beban dan ukuran dari penampang batang, yaitu rumus yang terkenal ini, tau sama dengan V kali G dibagi I kali T. Tau ini adalah tegangan geser yang terjadi pada titik yang berjarak Y dari sumbu intral. V adalah nilai gaya lintang yang terjadi. G adalah statis momen dari luas sisa terhadap sumbu intral. Dan I-nya adalah momen inersia penampang total. T adalah lebar dari penampang pada posisi tegangan yang akan dihitung. Untuk menghitung tegangan geser tadi, kita harus tahu nilai gaya lintang yang terbesar yang terjadi pada seperti sepanjang batang ini. Karena itu, kita harus membuat diagram gaya lintang terhadap posisi batang di sepanjang batang. Nah, untuk itu, seperti biasanya dalam kuliah statika semester lalu, kita harus menghitung lebih dulu gaya reaksi tumpuan. Nah, nilai gaya reaksi ini mudah saja diperoleh dari persamaan keseimbangan statik dari benda ini. Jadi, untuk memperoleh nilai gaya reaksi di C, kita ambil jumlah momen terhadap TB itu 0 dari 26 kali panjang 6 meter ini sama dengan gaya reaksi kali jaraknya 8 meter ini. Dan kalau hitung, nilainya adalah 11,5 kN. Dan karena jumlah gaya vertikal juga harus 0, dengan mudah kita peroleh bahwa gaya reaksi TB nilainya adalah 6,5 kN arah ke atas. Nah, untuk membuat diagram gaya lintang itu, kita bisa buat potongan-potongan dari sini ke X dan seterusnya. Anda sudah tahu caranya itu. Atau kita menggunakan hubungan bahwa turunan momen lentur terhadap X itu adalah gaya lintang. Dan turunan dari gaya lintang terhadap X adalah besar gaya terbaginya. Nah, itu bisa kita segera gunakan. Kita lihat antara BD ini tidak memperoleh, tidak menerima gaya terbagi. Ya, jadi, gaya lintangnya di sepanjang ini konstan. Ya, dan kita bisa gambarkan ini. Sebelah kiri, ujung di sini adalah nilai reaksinya ini, nilainya. Dan plus minusnya kita peroleh dari perjanjian tanda yang kita pilih di awal. Misalnya perjanjian tandanya dipilih seperti ini, V ini gaya lintang, ada momen lentur, dan gaya normal. Kita hanya memperhatikan gaya lintangnya ini saja. Jadi sepanjang BC, saya ulangi,
gaya lintang konstan, ya, karena pada BD gaya terbaginya, beban terbaginya nol, ya, dv dx nya nol konstan. Kemudian antara DC di sini memperoleh beban terbagi rata, ya, jadi turunan dari V di daerah ini konstan, turunnya konstan. Karena itu nilai gaya lintangnya harus berupa garis lurus. Nah, di ujung ini nilai V-nya, gaya lintangnya adalah 19,5 kN ini, yaitu gaya reaksi di sini. Ya, arahnya ke atas, jadi dari perjanjian ini jadi minus di sini. Nah, antara DC, diagram gaya lintangnya linier, ya, jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi dari hasil diagram gaya lintang ini kita tahu bahwa nilai gaya normal terbesarnya terjadi di C ini. Jadi itu nanti akan kita perhatikan, kita akan cari tekan geser yang terjadi pada sambungan lem di sini. Untuk mencari tekanan geser tadi, kita harus menghitung G dan I. Dan untuk itu kita memerlukan posisi sentroid dari luas penampang. Nah, luas penampang kita tadi kan berbentuk huruf T. Nah, untuk itu kita ingat cara mencari sentroid dari luas yang terdiri dari beberapa komposisi bentuk-bentuk yang sudah kita ketahui posisi titik beratnya. Ya, dalam contoh ini, saya tunjukkan bagaimana kita mencari sentroid dari luas yang terdiri dari luas segi empat yang digabung dengan suatu luas luas segitiga. Jadi luas penampang yang bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu segitiga posisi dari sentroidnya, ya, jadi sepertiga dari tingginya. Kemudian sentroid dari segi empat ini titik B yang berada di tengah di pertemuan diagonal ini. Nah, luasnya misalnya yang segi empat ini A2, yang segitiga A1. Nah, kita untuk mencari posisi C ini, kita gunakan rumus ini. Anda kenal rumus ini dari dulu barangkali di pelajaran kalkulus atau fisika, ya. Jadi posisi JC dilihat dari suatu referensi, misalnya dalam kasus ini kita pilih posisi C ini, GC dihitung dari alas dari segi empat. Hubungannya adalah seperti ini. Pembilangnya A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi luas total A1 tambah A2. Itu nanti hubungan seperti ini kita gunakan untuk mencari sentroid dari penampang yang seperti huruf T tadi. Nah, jadi rumus tadi kita gunakan untuk mencari posisi sentroid dari bentuk penampang keseluruhan ini. Nah, jadi kita lihat hubungan ini. Di sini adalah jarak sentroid dari badannya ini, tengah-tengah, setengahnya dari 150 mm, ya, kali luasnya. Kemudian luas yang kedua di sini, ini posisi sentroid dari luas sayap ini, 150 tambah setengahnya dari 30, ya, dan kali luasnya dibagi dengan jumlah luasnya. Ini yang digunakan
adalah satuan meter. Yang penting di sini semua satuan harus sama, meter-meter semua. Kalau Anda senang sentimeter, sentimeter semua. Dan penghitungan ini menghasilkan angka 0,12 meter. Ini adalah jarak sentroid keseluruhan terhadap garis alasnya ini. Kita sekarang menghitung momen inersia penampang total terhadap sumbu yang melalui sentroidnya. Nah, untuk itu kita menggunakan dalil pergeseran. Ya, jadi kita punya penampang tadi terdiri dari luas, luas sayap dan luas badan. Nah, momen inersia luas masing-masing terhadap sentroid masing-masing itu kita sudah tahu. Dan itu kita geser sumbunya yang tadinya sumbu melalui sentroid digeser sejauh jarak antara sumbu melalui sentroid pribadinya ke garis netral. Ya, jadi kita punya dua suku ini. Ini luas dari bagian sayap ini ditambah luas kali jarak pergeserannya. Nah, kemudian ini adalah momen inersia luas terhadap sumbu sentroid pribadinya digeser juga sejauh jarak sentroid pribadinya ke sumbu netral penampang total, yaitu nilai momen inersia pribadinya ini ditambah dengan luas kali jarak pergeserannya, dan hasilnya kita peroleh angka ini. Yang penting di sini semua satuan panjang harus dalam satuan yang sama. Ya, dalam contoh ini ditulis dalam satuan meter. Tentu saja bisa Anda memilih satuan lain, misalnya sentimeter atau milimeter. Satuannya di sini I adalah meter pangkat 4. Kemudian kita hitung juga Ki. Ki di situ, di tempat lem ini. Ya, jadi ini sama dengan luas dari sayapnya ini kali jarak sentroid sayap sampai ke sumbu netralnya. Ya, kita peroleh angka ini. Nah, sekarang kita sudah siap menghitung tegangan geser maksimum yang terjadi pada sambungan lem tadi itu. Ya, maksudnya ini VV per VT, untuk kita memilih nilai Q yang terbesar yang diambil dari diagram gaya lintang tadi. I-nya kita sudah hitung, G sudah hitung, T-nya adalah lebar dari badannya ini, yang kecil dari titik di sambungan itu. Kita ambil T-nya ini, di angka-angka itu seperti ini. Ini T maksimum yang terjadi di sepanjang batang tadi, dan ini nilai G-nya, I-nya tapi dari sini, dan T-nya adalah lebar dari badan ini. Satuannya kita pilih panjangnya dalam meter, satuan gayanya dalam kilonewton. Ya, dan sesudah itu kita memperoleh angka 4,88 megapascal. Jadi ini kita ubah satuan yang kita peroleh di sini menjadi satuan dalam pascal. Pascal itu newton per meter persegi. Ya, jadi kita memperoleh gaya yang bekerja di sini, gaya lintang. Kalau ada ini, tentu ada tegangan geser dalam arah seperti ini. Jadi ingat analisis keadaan tegangan geser yang
mengawali kuliah bab ini. Ini contoh soal nomor 2. Kita ingin mengetahui tegangan geser yang terjadi pada batang profil I, yaitu batang berpenampang seperti huruf I yang mendapat beban gaya lintang. Ini gambar penampang I tersebut. Untuk itu, kita memerlukan nilai I total dari penampang terhadap sumbu netral. Jadi I ini adalah momen inersia bagian badannya ini terhadap sumbu netralnya, dan juga sentroid pribadinya. Kemudian ditambah ini dua kali ini karena ada dua luas ini dengan rumus pergeseran. Ini momen inersia pribadinya digeser luas kali jarak kuadrat karena ada dua bagian luas ini, yaitu dikalikan dua di sini. Hasilnya kita peroleh nilai ini. Kemudian kita ingin menghitung tegangan yang terjadi di titik B aksen ini. Di sini, ini terletak pada luas sayap ini, di titik ini. Nah, di samping itu nanti kita ingin menghitung B di sampingnya, yaitu persis di tempatnya dia sesungguhnya, tetapi yang kepunyaan bagian badannya di sini. Nah, G untuk B aksen ini kita hitung seperti ini, ya. Dan kita juga menghitung G untuk bagian kepunyaan badan ini. Nah, untuk menghitung tegangan gesernya yang terjadi pada B aksen ini tebalnya adalah tebal kepunyaan B aksen ini. Jadi 0,30 meter ini. Ya, jadi kita memperoleh nilai tegangan geser di titik B aksen adalah nilai ini 1,13 megapascal. Sedangkan tau di titik B kepunyaan badannya ini, tebal yang digunakan adalah tebal dari badan ini. Ini tebalnya 0,015 meter. Nah, kita peroleh nilainya, kita masukkan nilai-nilainya, memperoleh angka 22,6 megapascal. Nah, kita tahu distribusinya. Jadi kalau kita lihat seperti analisis sebelumnya, ini penampang persegi, jadi distribusinya mengikuti formulasi parabol di sini, parabol. Tapi saya di sini berhenti, discontinue. Tebalnya berubah, jadi berubah dari angka 1,13 megapascal menjadi 22,6. Ini kepunyaan B, ini kepunyaan B aksen. Di sini parabol lagi, gitu, dan seterusnya. Nah, tegangan maksimum itu terjadi di sumbu netral di sini. Di sini terjadi tegangan maksimum. Untuk menghitung tegangan geser di titik C ini, kita hitung G bagian dari luas penampang itu yang digambar biru gelap ini. Nilainya adalah ini. Ini terdiri dari dua bagian luas, yaitu luas sayap dan luas ini, separuh badannya ini. Jadi nilainya adalah ini. Ini luas kali jarak sentroid terhadap sumbu netral. Ya, luas kali jarak sentroidnya. Kemudian bagian dari yang badan ini juga luas kali sentroid pribadi
sampai ke sumbu nitrang. Ya, kita peroleh nilai ini 0,735 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Jadi Anda harus perhatikan bahwa semua satuan panjang harus mempunyai satuan panjang yang sama. Nah, tegangan geser yang terjadi, dan itu merupakan tegangan geser maksimum pada penampang, ini VG untuk titik C dibagi I, tebalnya di C ini, ya, tebalnya adalah 0,015 ini. Jadi kita masukkan angka-angkanya, kita perolehlah angka 25,2 mega pascal, ya. Jadi kalau digambarkan distribusinya seperti ini. Terima kasih. Selamat belajar.